Mas Rizky untuk dapat beristirahat karena memang kondisi Mbak Lesti itu lagi dalam pemulihan pasca sakit kemarin. Sejauh ini Mbak Lesti memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Mbak Lesti sedang hamil. Kemarin masuk rumah sakit karena memang benar-benar sakit tipes. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah menyuguh mungkin namun pribadi ke ya. RS atau gimana? Enggak, saya enggak. Oke. Sejauh ini Rizky tetap mendampingi ya kemarin di rumah. Ya, karena memang setahu saya Mbak Lesti masih didampingi Mas Rizky untuk dapat beristirahat karena memang kondisi Mbak Lesti itu lagi dalam pemulihan pasca sakit kemarin. Berarti yang dibilang hamil enggak ya, Bang? Tidak, saya bisa pastikan tidak. Di rumah sakit mana, Bang? Sama berapa hari ini? Wah, kemarin saya nggak monitor sih di rumah sakit mana. Gitu. Udah berapa hari di rumah sakit, Bang? Saya juga nggak monitor berapa lama. Tapi Lesti pas dengar kabar Rizky diseret-seret ini, reaksinya seperti apa atau respon dari Lesti seperti apa? Ya, jujur, makanya respon dari Mbak Lesti sendiri juga cukup kaget karena kan sebenarnya memang tidak ada keterkaitan antara Mas Rizky dengan saudara Rafael sih. Ya, kami sejauh ini memang masih menanggapinya dengan santai aja. Jadi gitu. Lesti itu bukannya sakit karena dengar kabar ini ya? Oh, bukan. Bukan sakit karena mendengar kabar ini, bukan. Ada